Saya tidak akan menjawab boleh atau tidaknya, Mas Ye. Tapi saya berharap kita sama-sama berpikir jernih setelah selesai menyimak video ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau titik terangnya. Nah, ada yang perlu digarisbawahi, ya, Mas. Dan kita harus menggeser cara sudut pandang kita. Kita harus bisa berpikir dewasa dan wawasan luas, sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan dengan jernih dari sudut pandang yang lebih baik. Wislah, saya tidak perlu mengungkit-ungkit lagi tragedi di tahun 60-an nih. Kelamaan nanti. Intinya, setelah tragedi itu, Raden Mas Imam Kusupangat hadir menyelamatkan dan mengharumkan nama besar PSAT. Itu sudah cukup menjadi pengalaman buat kita bersama, Mas. Perlu diketahui sedulur-sedulurku semua, politik itu diibaratkan suatu kendaraan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, jika seorang warga PSHT, jika ingin terjun ke dalam politik, harus jelas niatnya. Jika sudah jelas niatnya, karena ibadah untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dan ibaratnya background pendidikannya sesuai, kendaraan pun sudah punya atau ibaratnya. Teruskan. Karena tujuannya sudah jelas toh. Monggo silahkan. Saya akan memberi contoh yang paling mudah saja. Betapa pentingnya peran suatu niat dalam menggapai suatu tujuan. Iki tenang. Contoh, ada dua orang yang mempunyai niat yang berbeda, padahal mereka melakukan hal yang sama, tapi hasilnya berbeda, Mas. Ini ada dan beneran loh, nyata. Yang satunya berprofesi sebagai dokter, ya toh. Dan yang satunya berprofesi sebagai perampok. Si dokter melakukan operasi merobek perut pasien, iya toh, merobek perut pasien dokter itu. Tapi niatnya untuk mencari suatu penyakit atau mengangkat suatu penyakit demi untuk membantu pasien tadi. Sedangkan si perampok melakukan hal yang sama, iya toh. Perampok merobek isi perut, iya, perut si korban. Tapi niatnya berbeda. Perampok tadi niatnya merobek isi perut korban karena untuk merampas haknya korban tadi. Nah, bahkan alatnya sama, sama-sama menggunakan pisau. Lah kebetulan si pasien dokter tadi meninggal. Sama si korban perampok juga meninggal. Tetapi dampak dan hasilnya berbeda, Mas. Meskipun si pasien dokter tadi meninggal, si dokter tidak dipenjara, Mas. Malah mendapatkan suatu bayaran atau imbalan. Tetapi kalau si perampok tadi malah dimasa oleh masyarakat dan dipenjara. Karena apa? Mereka mempunyai niat yang berbeda meskipun melakukan hal yang sama. Maka setiap orang akan mendapatkan bayaran sesuai niatnya. Nah, itulah pentingnya suatu posisi niat dalam mencapai suatu tujuan, Mas. Perlu diketahui sedulur-sedulurku semua, kenapa para sesepuh terdahulu melarang keras warga PSAT berpolitik? Nah, karena politik itu kejam, Mas. Nanti seorang warga yang sudah terjun ke dalam dunia politik, ia akan dihadapkan dengan tiga kepentingan yang sifatnya itu kadang berlawanan atau berseberangan dengan kepentingan yang satu antara kepentingan yang lainnya. Ia akan dihadapkan dengan kepentingan tuntutan keluarga, anak, istri, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan, ia akan dihadapkan dengan kepentingan organisasi PSAT. Ditambah lagi dengan tuntutan kepentingan-kepentingan politik dan harus tunduk dan patuh pada SOP-nya. Ya, SOP masing-masing. Lah, jadi ini bukan hal perkara yang mudah.
Seorang warga PSAT yang sudah berani terjun ke dalam politik diibaratkan seorang yang sudah mempunyai istri tiga. Bojone telu, Mas. Lah, kuwi lho. Suatu saat nanti ia pasti akan dibenturkan dengan kepentingan. Kepentingan seperti contohnya kepentingan istri ke satu, kedua, istri ketiga. Ini suatu ibarat saja. Nah, jika ia berhasil dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa ada yang dikorbankan atau ada yang ditumbalkan, berarti ia sudah layak berpolitik. Nah, warga ESA yang sudah bisa seperti itu, Mas, pasti bisa bersikap seadil-adilnya, tidak mengorbankan atau menumbalkan organisasi demi kepentingan politik. Sikapnya sudah pasti, Mas, lembah mana, karena sudah mapan psikologisnya dan sudah matang spiritualnya. Lah, terus siapa orangnya? Apa ada orang yang seperti ini? Nah, jika sampean sudah berada di makom ini, di tingkatan ini, monggo berangkatlah berpolitik untuk membangun masyarakatmu. Karena Mas, kita wong Esa kuwi jelas ajarane. Didikane wong Esa kuwi, kita dididik jujur, dididik tegas, bisa menjadi pemimpin diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Apa buktinya kalau kita sudah berhasil bisa menjadi pemimpin? Buktinya dengan lambang hati bersinar itu tadi, atau setia marang atine dhewe. Apa yang buktinya awake dhewe iso beresa atau bisa berjuang menundukkan atau berperang melawan hawa nafsu? Buktinya yang awakmu iso berperang melawan hawa nafsu tadi, buktinya sampean sudah bisa sering bertirakat. Nah, jadi jelas kalau orang Esa kuat tirakati atau gedi prihatine, pasti suatu saat nanti akan matang spirituali, matang lahir lan batine. Nah, jadi sudah jelas nih, Mas, mana warga yang sudah layak bisa berpolitik dan mana warga yang belum bisa berpolitik tapi dipaksakan. Monggo sampean jawab sendiri. Jawab sendiri dalam hati sampean panjenengan masing-masing. Jangan malah datang, tiba-tiba datang ikut latihan privat karena duitmu banyak, kebetulan punya jabatan, terus ikut latihan PSHT untuk membangun kekuatan niate demi kepentingan politik. Nah, ini yang tidak benar, Mas. Atau manggil suatu sesepuh SHT tempat tertentu dan dimintai data jumlah warga, suruh dukung dia nanti dalam berpolitik. Nah, terus dikasih imbalan. Ini yang tidak benar, Mas. Nah, elingo, Mas, ini adalah politik. Nah, disinilah awal mulanya pro dan kontranya di antara warga PSAT dimulai. Ini yang tidak benar. Jadi, Mas, yang tidak diperbolehkan itu berpolitik dengan atas nama organisasi. Tetapi kalau niatnya sampai berpolitik, niat karena ingin mengharumkan nama besar PSAT, ingin niat beribadah membangun kesejahteraan masyarakat, monggo silakan. Sampean boleh berpolitik, tapi jangan bawa nama besar PSAT. Jangan seret-seret bendera lambang kebanggaan PSAT masuk ke dalam politik. Yang boleh berpolitik itu individumu, dirimu, bukan organisasimu. Bermainlah dengan yang cantik, Mas, dengan cara yang benar. Benar-benar niat untuk mengabdi, untuk membangun PSAT dan membangun masyarakat. Jika memang hati baik, memang benar-benar sampean layak, pasti yakin kelak panjenengan akan direkomendasikan. Ingat, sedulurmu tidak akan pernah tinggal diam.